Paras dia naik tegak sini, paras level dia, dia akan mati. Hello Jadron, berjumpa lagi hari ini. Saya nak check kan kebocoran pada tangki ya, tangki di atas. Saya tak pasti kebocoran tu pada menyebabkan air akan mengalir ke bawah di hadapan rumah kediaman ni. Untuk kediaman ni yang ramai lah. Untuk hari ini saya tugaskan untuk saya nak check dengan kebocoran pada tangki tersebut. Okey, jom. Ni ada kesan kebocoran ni lah, air mengalir daripada atas ni. Okey, kebocoran ni saya tak dapat kat sini lah. Dia punya pipe ni, PVC ni 1 inci, dia dah patah. Dia dah patah sini. Sebab pipe ni tidak ada penahan. Bila lama kelamaan dia akan berat-berat, dia akan patah. Untuk PVC ni sepatutnya ada penahan lah bawah ni. Penahan kat sini. Sekarang ni menyebabkan bocor. Dia menjadi bahagian pipe di atas ni. Okay, ini punca dia lah. Sebab saya pun tak ada stok ni untuk elbow yang 1 inci ni untuk tukar. Itu semua waktu saya ada awal dulu. Saya nak matikan air ni. Okey. Okey, saya dapat matikan air ni. Saya alaskan pun dengan kayu lah sementara waktu untuk buat tukaran baru lah. Dia punya elbow ni yang saya besar 1 inci, saya alaskan dekat situ. Saya masukkan kayu kat sini. Okey, saya lapikkan di bawah ni kayu. Dan okey, saya letakkan pipe di sini. Ni tak kering, dia jadi berlumut. Dia jadi berlumut hijau kat sini. Ni bahagian ni. Ni agak bahaya lah lama-lama ni. Boleh menyebabkan kita licin lah kat sini. Kalau kita tak bersihkan, ni menyebabkan air yang bocor lah. Okay, bahagian luar. Tangki sebelah ni, dia pembahagian lah, pembahagian rumah. Untuk sebelah di pembahagian, untuk tiga rumah lah. Untuk tiga rumah. Dan di sebelah ni, untuk tangki ini untuk tiga rumah. Okey, kita tengok di tangki yang pertama ni. Ni tangki pertama di bahagian ni lah, ground floor. Okey, yang di sebelah sini, sebelah kiri ni satu, dan di sini di sebelah tu kanan di tingkat dua. Yang dekat ni ialah untuk di bahagian sebelah rumah di sebelah ni lah, sebelah kanan. Okay, yang tadi saya tunjuk di rumah di bahagian sebelah kiri, ni sebelah kanan. Lepas tu, yang ni, yang sebelah kanan ni, ni untuk tingkat satu, dan di hujung tu untuk tingkat yang kedua. Ni bermaksud ni air ni masuk untuk pengguna ni dah guna lah air ni. Dia sehingga diparas, dia naik tegak sini, paras level dia, dia akan mati kan. Untuk air ni, dia akan mati. Ni masuk air ni mana, air ni kurang lah. Mungkin pengguna dah guna ni. Okay.